Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadin Muhammadin fil ajsad wa salli ala gabrihi Muhammadin fil kubur. Allahumma balligh ruha Muhammad minni tahiyya wa sallam. Para alim ulama yang kami hormati, panitia maulid musalla Thariqul Jannah yang kami muliakan, Pak Kapolsek yang kami hormati, dan semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita tergolong daripada apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang yang memuliakan dan menghormat kelahiranku, tidaklah ia keluar dari dunia kecuali akan membawa iman. Mudah-mudahan kula kali panjenengan diakhirkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Idza shalla al-'abdul mu'min 'alayya," dikala seorang hamba yang beriman bersolawat kepada aku, kecuali solawat tersebut akan dibawa oleh malaikat menghadap kepada Rasulullah. Jadi lamun kula kali panjenengan maca solawat dumateng Rasulullah, solawat kula kali panjenengan akan dibawa oleh malaikat menghadap kepada Rasulullah. Kemudian malaikat berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, inna fulan bin fulan salla alaika." Wahai Rasulullah, fulan bin fulan telah berselawat kepada kamu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Balligh anni asra salawatin." Sampaikan wahai malaikat kepada hamba atau umatku bahwa aku akan membalas dengan 10 solawat. Kemudian malaikat tersebut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat tersebut berkata, "Ya Allah, fulan bin fulan shalla ala nabiyika Muhammad." Sesungguhnya fulan bin fulan berselawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada selawat tersebut malaikat sebanyak 360 malaikat. Jadi sampean saya sama saya tadi baca selawat serakal, setiap selawat yang sampean baca menyebut nama Nabi Muhammad akan menjelma 360 malaikat. Setiap malaikatnya disebutkan oleh Nabi Muhammad mempunyai 360 wajah. Bayangkan, satu malaikat mempunyai 360 wajah, setiap wajah mempunyai 300 mulut, 360 lesan, di mana lesan ini mempunyai 360 bahasa yang memuji kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah ila yaumil qiyamah. Sampai dikatakan Nabi Muhammad, tidak ada satupun seorang manusia yang dimintakan ampunan oleh malaikat sampai hari kiamat kecuali orang itu semua dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kula kali panjenengan datang dari tempatnya masing-masing membawa semacam-macam dosa, pulang dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Musa alaihi salatu wasalam, sampai semerap Nabi Musa. Nabi Musa ini, Bu, manusia yang paling dekat dengan Allah. Nabi dan Rasul, bahkan beliau disebut Ulul Azm. Nabi yang pernah bercakap dengan Allah di
Tursina. Nabi yang sudah dekat dengan Allah, Allah memberikan wahyu kepada beliau. Ya Musa aturidu, wahai Musa, apakah engkau ingin dekat dengan aku lebih daripada yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi, saudara, ditawari oleh Allah untuk menjadi manusia yang paling dekat dengan Allah. Apa kata Nabi Musa alaihi wasallam? Na'am ya Rab, mau ya Allah, apa amal yang harus saya jalankan supaya saya dekat dengan Allah? Allah Subhanahu wa taala berkata, "Aktsiris salata ala habibi Muhammad." Perbanyak membaca solawat kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Jadi sampean kali kulo, kalau kepingin semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, bacalah solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah ini terjadi, saudara, karena bacaan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk membawa umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka jahanam. Yu'maru bi'aqwam. Salah satu dari umatnya Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk masuk neraka. Nabi Adam melihat. Kemudian Nabi Adam berkata, "Ya Rasulullah, inna min ummatika mu, inna min ummatika yu'mar ilan nar." Wahai Nabi Muhammad, salah satu dari umatmu diperintah oleh Allah untuk masuk neraka. Karena apa? Amalnya tidak baik. Kulo kali sampai niki potongan ahli jannah tak buat kira-kira. Diarani ahli surga, solatnya tidak pernah tepat. Ngerasani uang bendino, ngilok no uang bendino. Sampai yang tahu ngerasani uang dusun sak berapa, bu? Lebih jelek daripada 30 kali zina. Ngerasani uang, bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi, orang dimasukkan di dalam neraka jahanam kebanyakan mereka karena lesannya tidak bisa dijaga. Lah ini paling banyak siapa? Orang yang paling banyak bicaranya, ibu-ibu tak bapak-bapak. Ya ibu-ibu, ya dak. Tapi sampai jangan takut, bu, jangan khawatir. Tidak ada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sekali lam yabqa min darrati min dunubi. Tidak ada satupun dosa yang melekat pada diri anda. Hanya baca berapa? Selawat satu kali. Satu kali dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Berkat apa? Baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengejar malaikat yang membawa umatnya diseret masuk neraka jahanam. Apa kata Nabi Muhammad? Gih, berhenti. Malaikat menjawab, "Ya Rasulullah, tidakkah anda tahu bahwa kami adalah malaikat yang tidak pernah durhaka kepada Allah, selalu taat terhadap perintah-perintah Allah?" Tidak lama di situ mendengar suara, "Ati'u Muhammad," taatlah kepada Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Ditimbang amalnya. Amalnya ini umat ternyata banyak sekali maksiatnya. Solatnya tidak pernah, ibadahnya tidak pernah, puasanya tidak pernah, sedekahnya tidak pernah, divonis masuk neraka. Tapi karena ini orang pernah membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad meluangkan secari kertas. Secari kertas ini ditaruh di timbangan amal. Gara-gara satu cari kertas ini, timbangan amal menjadi berat, dan akhirnya ini orang dimasukkan oleh Allah masuk surga. Ini orang bingung, "Ya Rasulullah, anak anta, siapa anda?" "Aku adalah Muhammad bin Abdullah." "Ya Rasulullah, apa sari kertas yang kau keluarkan dari saku anda?" Nabi Muhammad berkata, "Ya ini solawat, semasa kau hidup di dunia pernah kau membaca solawat kepada aku hanya satu kali." Jadi sampai yang tadi baca solawat, sekali aja nama sampai sudah ditulis sama malaikat, dan itu akan menjadi jaminan sampean akan mendapatkan panggilan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebut namanya syafaat. Syafaat ini diberikan kepada orang beberapa.
Termasuk siapa yang mendapatkan syafaat? Man dzukirtu indah. Orang yang mendengar nama Nabi Muhammad di hadapannya disebut, kemudian sampai membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini sehingga oleh syafaat. Sehingga oleh syafaat siapa? Orang yang mendengar di hadapannya nama Nabi Muhammad disebut, kemudian sampai diam, tidak baca salawat. Ini ada ceritanya. Kata Nabi Muhammad SAW, ada segolongan umatnya Nabi Muhammad diperintah masuk surga tapi tidak harus jalannya. Aneh kan ya Bu? Masuk surga tapi tidak tahu jalannya. Sampai Allah memberikan petunjuk, ini jalannya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa umat ini ya Nabi Muhammad yang dimasukkan surga karena amalnya baik tapi tidak tahu jalannya? Nabi Muhammad menjawab, yaitu orang yang di depannya disebut namaku, kemudian dia diam, tidak membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau tidak baca selawat, sampai tadi tidak baca ya Bu. Saya nyebut nama Nabi Muhammad tidak baca, sampai nanti tidak dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang di depannya nama Nabi Muhammad disebut, dia tidak menjawab, maka dia tidak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa? Orang yang durhaka kepada orang tua, tidak dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Kalau kita lihat saudara, kita semuanya bisa menjadi seperti ini karena siapa? Orang tua. Siapa orang tua? Ayah dan ibu. Sampean sama saya bisa menjadi alim karena orang tua yang menyekolahkan, yang membiayai, yang merawat, yang mendoakan. Maka betapapun tinggi ilmu kita, sebesar apapun ibadah kita, kalau kita berani kepada orang tua, jangan berharap mencium baunya surga, apalagi masuk surga. Kalau kita inginkan surganya Allah dekat dengan kita, taat kepada orang tua. Dan Nabi Muhammad ini Pak, paling senang kepada orang tuanya. Siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Sampai pada suatu saat, orang yang menyusui Nabi Muhammad, Sayyidah Halimatu Sa'diyah, mau duduk seban Rasulullah di beber. Kinten-kinten kula kali sampean pernah beber gawe wong tua. Beber sarunge atau beber sajadahe atau beber serbannya untuk duduknya orang tua kita. Karena apa? Ta'zim. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad, apabila sampean tidur di atas kasur, orang tua sampean tidur di atas tikar, maka sampean dijabut kenikmatan nanti di akhirat. Apabila sampean makan yang nikmat, orang tua sampean makan yang tidak nikmat, sampean dikurangi kenikmatannya nanti di akhirat, makan dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan, apabila seorang anak taat kepada orang tuanya, dibukakan semua pintu kebaikan. Tetapi kalau ada orang anak yang tidak taat kepada orang tuanya, ditutup semua kebaikannya. Sehingga nanti di akhir hayatnya orang itu tidak akan bisa membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang ketiga, siapa yang tidak mendapatkan syafaat Nabi? Orang yang tidak menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah itu apa di antaranya? Lek kula kali sampai ini kaya kangenan jalankan. Nabi Muhammad niki Bu lek dalu mboten nanti tilem. Lapo salat. Kula kali sampean. Salat. Rasulullah niki ndak pernah tidur, la yafulu wa la yanamu, tidak pernah tidur, tidak pernah lupa kepada Allah. Andai kata mata beliau tidur, hati beliau tidak pernah tidur. Kayak kula kali sampean niki lho, Bu. Kena napa kok sampai turun enak? Karena gak tahu mikir. Wong lek mikir pasti gak iso turu. Coba sampean tidak percaya, mikir utang. Tidak bisa tidur sampean. Mikir katanya ada masalah. Tidak bisa tidur, meneh katanya dipanggil karo mani pengadilan. Tidak bisa tidur, bingung, ya apa besok, ya apa besok, ya apa besok. Orang yang tidur ini karena orang tidak pernah mikir. Lah apa pahalanya mikir?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mikir satu kali aja mikir, itu ibadahnya seperti Anda ibadah 60 tahun. Tafakkaru sya'a khairu min ibadati sittina sanatan. Barang siapa mikir satu saat, itu sudah lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Apa kemudian amal yang paling membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amal yang paling menyenangkan hati Nabi Muhammad adalah umatnya senang membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pahalanya menyenangkan hati Nabi Muhammad? Orang itu akan disenangkan nanti di akhirat. Di antaranya apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anda memasukkan kebahagiaan di hati orang mukmin itu sudah lebih baik daripada Anda ibadah 60 tahun. Khairu min ibadati sittina sanatan, nyenengken tok. Sampai hadir nyenengken panitia maulid, itu sudah membahagiakan mereka dan itu pahalanya sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, malaikat Israfil pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Israfil ini berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, tidaklah umatmu bersolawat kepadamu 10 kali dalam sehari, aku tidak akan pernah berhenti untuk memintakan ampun kepada Allah ila yaumil qiyamah." Jadi kalau kula kali sampai baca solawat kepada Nabi Muhammad 10 kali dalam sehari, malaikat tidak akan berhenti memintakan rahmat dan ampunan kepada Allah sampai daripada hari kiamat. Ini keutamaan apa? Membaca solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya keistimewaan Nabi Muhammad? Al-Imam Abdurrahman Ad-Diba'i mengatakan, "Wa idza husima yasmut wa la yujawib." Nabi Muhammad ini, Bu, apabila dimusuhi tidak pernah menjawab dan beliau diam. Kalau kulo kali sampean dicelatu orang, dijawab enggak kira-kira? Dimusuhi orang, dijawab enggak kira-kira? Dipukul orang, dijawab enggak? Nabi Muhammad enggak? Dimusuhi, difitnah, dicaci maki, beliau diam. Sehingga datang Nabi Muhammad berkata, "Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang lain, maka kejelekan orang tersebut nanti di akhirat ditutupi oleh Allah." Tidak ada orang yang membuka aibnya orang lain di dunia kecuali kesalahan orang itu akan dibuka oleh Allah nanti di akhirat. Ini siapa? Sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain apalagi menyimpan di dalam hatinya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan dendam di dalam hatinya biarpun orang itu memusuhi Rasulullah, biarpun orang itu melempar kotoran ke wajahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah niat membalas apalagi mendoakan yang tidak baik. Tapi kalau kita saudara-saudara, jangankan dipukul, jangankan dimusuhi, ya enggak, kita aja tersinggung, ucapan kita sudah tidak baik kepada orang. Hanya tersinggung, entah itu tidak diundang atau kata-kata yang membuat perasaan kita jengkel, hati kita sudah mangkel. Dan disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap Senin dan Khamis Allah ini menurunkan rahmat, dan rahmat tersebut tidak akan turun kepada seseorang yang di dalam hatinya terdapat rasa jengkel kepada sesama manusia. Mudah-mudahan berkat daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panjang umur, sihat wal afiat, dan diakhirkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengagungkan maulidku, kelahiranku, dan orang itu senang, sampai seneng tok karena adanya maulidnya Nabi Muhammad, itu akan menjadi jaminan nanti di akhirat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah syafaat ini apa sih, Bu? Orang yang tidak ada amal di dunia. Syafaat itu diberikan kepada orang yang tidak punya amal.
sholatnya pas-pasan, wiridnya pas-pasan, tidak ada amal yang bisa membuat dia selamat di akhirat. Disitulah sholawat yang akan membuat Anda selamat di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih oleh Allah selamat di dunia sampai di akhirat, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampun dosa-dosa kita, Allah mengabulkan semua hajat kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada masalah kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala akhirkan hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup sekian, apabila ada khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.